السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ini hormati kasihi fadil yang ada Ustaz Ismail Bingah, seluruh tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya hormati lagi saya kasih sekalian. Malam ni saya akan membaca satu ulasan daripada kitab Mawaqif Al-Anbiya fil Quran. Sikap dan pendirian para nabi yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang dikarang oleh Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, seorang pensyarah di satu universiti di Jordan, masih hidup. Agar Allah Ta'ala memeliharanya, memanjangkan usianya dan memberikan manfaat kepada kita dan kepada seluruh ummah dengan ilmu. Malam ini saya akan sebut beberapa kemusykilan-kemusykilan yang dirasai oleh orang apabila membaca tentang kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihimassalam. Yang pertama, kemusykilan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, iaitu perasaan kebimbangan oleh Nabi Zakaria alaihissalam terhadap kaum kerabatnya setelah beliau meninggal dunia. Nabi Zakaria bimbang kaum kerabatnya melakukan perkara yang buruk, perkara yang jahat setelah kematiannya. Yang kedua, kenapa Nabi Zakaria merasa pelik, merasa ajaib tak kala Allah Ta'ala memberikan khabar gembira kepadanya bahawa dia akan dianugerahkan seorang anak zuriat. Tiba-tiba Nabi Zakaria merasa pelik. Macam mana dia boleh hanap? Sedangkan Nabi Zakaria berdoa. Pelik. Dia berdoa kepada Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala memberi khabar gembira bahawa dia akan boleh hanap. Dia rasa pelik. Sebab apa? Yang ketiga, apakah yang dimaksudkan dengan Nabi Yahya alaihissalam sebagai seorang yang tidak sukakan wanita ataupun menghalang dirinya bagi memenuhi segala syahwat yang berkaitan dengan wanita? Dan yang keempat, adakah benar Nabi Yahya dan Nabi Zakaria dibunuh oleh orang-orang Yahudi? Ini beberapa persoalan yang timbul. Ataupun yang kelimanya,
Kenapa Nabi Zakaria meminta satu tanda daripada Allah? Satu ayat daripada Allah bila Allah Ta'ala memberikan khabar gembira bahawa dia dapat seorang anak. Dia akan memiliki seorang anak. Tiba-tiba dia minta daripada Allah supaya Allah Ta'ala tunjuk pada dia satu tanda. Adakah Nabi Zakaria tak percaya pada Allah sehingga mengharapkan ayat, mengharapkan tanda, bukti daripada Allah? Dan tanda yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Zakaria, lidahnya menjadi kelu. Lidahnya tidak boleh berkata-kata dengan orang ramai dalam tempoh 3 hari, 3 malam. Kenapa? Ini 5 kemusykilan yang timbul apabila kita melihat dan mengkaji sikap Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi wassalam di dalam Al-Quranul Karim. Saya sengaja membawa pendirian ataupun perbincangan kita malam ini tentang persoalan ini kerana persoalan yang berkait dengan cerita Nabi-Nabi ini banyak dah. Jadi bagaimana kita nak tingkat dan kita nak tambah dan kita nak ambil pengajaran. Perkara yang pertama tentang kebimbangan Nabi Zakaria alaihi salam terhadap kaum kerabatnya. Allah Ta'ala telah menceritakan kepada kita tentang doa Nabi Zakaria bermunajah dan memohon kepada Allah Tuhannya. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَحَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا. Surah Maryam ayat 3 sampai ayat 6. Ingatlah ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhan. Dengan doa yang senyap, lahan tersembunyi, Nabi Zakaria mengadu dengan berkata, wahai Tuhanku, inni wahanal azmu minni, tulang-tulang aku ni lemah belaka dah. Bukan setakat orang, tulang pun lemah dah. Ada tak? Kalau tulang lemah, orang dah orang cetau. Kek orang habis. Habis kek orang. Tulang dah rok dah. Nak tukar dah rok dah. Nak jalan jauh dah rok dah. Washta'ala ra'su syaiba. Pala ni penuh dengan ubang. Tua. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku ni berdoa denganmu, wahai Tuhanku, bukan dengan sebab aku ni jahat derhaka kepadamu. Dah, dah. Bukan doa benda pelik. Dah tua doa dah. Ubang dah. Bapa minta benda pelik lagi. Dah. Dah bukan. Aku bukan doa benda yang buruk kepadamu dan bukan aku dah haka kepadamu. Itu. Wa inni khiftul mawali min wara'i. Aku berdoa ni kerana aku bimbang tentang kaum kerabatku setelah aku mati. Ini dia Nabi-Nabi. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, kalau kita tengok semua mereka ni mikir tentang zuriat dia. Tentang kalau dia tak ada kayak gini, zuriat dia macam mana? Dan kebimbangan tentang zuriat dia bukan bimbang tak ada pitih. Bukan bimbang tak ada duit. Tapi bimbang
tentang kaum kerabat dia, buat jahat. Derhaka pada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim AS mikir tentang zuriat dia. Nabi Zakaria AS, wa inni qiftul mawaliya min warahi. Aku berasa bimbang sungguh, wahai Tuhan aku, terhadap kaum kerabat aku, keluarga aku, anak beranak aku, setelah aku tak ada. Mungkinlah masa aku ada ni malu belaka. Dia tengok toki dia kuat hijau, dia pun hijau orang. Toki dia mati dia, faham dia orang tak lu. Ni pala. Tak? Ni pala. Boleh bering sikit? Nah, tak boleh nak mikir. Dulu malu kau. Bak toki tu guru. Toki ngajar surat saja. Ha, dengar sangat. Toki mati. Tak dah itih boleh 1,200. Orang atas itih. Kau 1,200. 200 ya. Sengit lalu pala. Tak boleh nak mikir. Ha, ni nak bimbang. Nabi Zakaria kata, aku bimbang anak beranak aku aja ni. Wa kanati muraati aqira. Bini aku pula mandu. Ada harapan dah aku ni nak boleh seorang anak selepas aku yang akan meneruskan kerja-kerja aku. Fahabli min ladunka waliya, tapi wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada aku daripada sisimu waliya, penolong, pembantu yang boleh meneruskan kerja-kerja Islam. Tengok semua nabi-nabi, mereka fikir tentang kelangsungan perjuangan mereka. Sebab tu ada kadang-kadang pondok. Tok guru mati, pondok tutup. Sebab anak dah jadi tok guru belaka. Ayah je jadi tok guru. Bila ayah jadi tok guru, ayah mati, anak tak ada jadi tok guru. Tok guri belaka anak. Pondok tutup. Nak suruh orang lain ngajar, orang lain muhari ngajar. Akhirnya pondok tutup. Kelangsungan perjuangan ini penting. Dilihat oleh Nabi Zakaria AS. Yarithuni, agar pelindung yang engkau kurniakan ikrim. Yarithuni, dia mewarisi daripada aku. Wa yarithu min ali Yaqub, dan dia mewarisi daripada keluarga Nabi Yaqub yang saleh, yang baik, yang bagus. Wa ja'alhu rabbi radiya, wahai Tuhanku, jadikanlah dia seorang yang direstui, dikasihi, disayangi. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah ketika umurnya tua. Dalam keadaan usianya yang tua, tulangnya yang sudah lama, segala usianya yang begitu lanjut, rambut ubang, rok-rok letih, isteri pula manduk, tiba-tiba dia nak seorang anak. Dia nak anak. Dia sebut. Sebab dia nak anak tu, dia bimbang anak beranak dia, kaum keluarga dia, mari selepas dia. Apa dia bimbang? Sebab apa dia berimbang dengan keluarga dia, anak beranak dia? Sebab dia bimbang anak beranak dia buat benda buruk selepas dia mati. Kalau anak beranak dia jadi pemimpin, anak beranak dia hok jadi pemimpin ni buat zalim ke orang. Sebab dia anak beranak hebat. Bangsawan di kalangan Bani Israel. Bila bangsawan di kalangan Bani Israel, mungkin orang akak, orang ni jadi JKK, orang ni jadi ni, jadi ni, jadi ni, jadi ni, ada pakak belaka, tiba-tiba tak ada agama, mereka buat jahat korang pula. Sebab orang akak kadang-kadang jadi pemimpin ni, orang tengok kau, anak beranak keluarga, ha ni, nak beranak teku dulu ni. Tokku paluh, ha, orang akak dulu, anak beranak tokku paluh, orang malu dia, orang segar dia.
perangai macam syaitan. Ya. Ha, perangai dah acara tok ku paluh, tapi kan orang bangga dengan tok ku paluh lu, orang puakak lalu dia. Ini Nabi Zakaria bimbang. Nabi Zakaria bimbang. Takut anak beranak dia ni ya tasarrafuna bin nasi syarran ba'da wafatih. Buat suatu benda yang buruk pada orang ramai selepas dia mati. Maka dia berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala beri ke dia seorang anak yang akan mewarisi kebaikannya dan mewarisi kebaikan Nabi Yaakob AS dan keluarganya. Dia berdoa dengan Allah Ta'ala macam ni. Kebimbangan inilah yang menjadikan dia berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala beri ke dia seorang anak. Dan dia berdoa sungguh-sungguh. Bila dia berdoa sungguh-sungguh, dia minta supaya anak dia ni mewarisi daripada dia. Warisi apa? Nak warisi harta. Bimbang takut dia mati kaki, harta dia boleh korang. Ini orang bimbang tau. Ha, orang lain ni bimbang orang ni. Kalau kita mati kaki, silap-silap harta kita boleh korang. Nabi Zakaria bukan bimbang dengan harta dia sebab dia tak ada harta. Dia najar, tukar kayu. Dia tukar kayu yang miskin. Dan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam bila mati dia dah tinggal pusaka. Semua Nabi-Nabi, harta yang mereka tinggal bukan jadi pusaka. Akan dimiliki oleh ummah. Akan menjadi serkah. Tak ada. Harta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak, tak ada diwarisi oleh sesiapa pun. Dia menjadi serkah. Dah ya risuni. Nabi Zakaria minta anak supaya anak dia mewarisi daripada dia. Warisi apa? Bukan mewarisi harta. Bukan mewarisi kekayaan. Kerana Nabi Zakaria hanya tukang kayu yang menghapat hasil daripada tangan dia. Dan dia tidak menghimpunkan harta yang banyak. Dan dia di kalangan Nabi-Nabi. Dan semua Nabi-Nabi ni azhadu. Manusia yang paling zuhud. Manusia paling zuhud ni bukan miskin. Ramai orang yang maksud zuhud ni sekin. Tak? Tidak terikat dengan dunia. Mudah. Tak? Ada harta banyak pun. Kalau orang nak suruh minta sedekah, beri sedekah. Kalau orang tu sekir dia keruk, tak zuhud kau. Eh? Oh, orang tengok oh, zuhud. Yeay, apa zuhud? Akan lepas Jepun, belah hijau, belah biru. Tengok? Oh, serih-serih lepas Jepun. Tengok? Pakai kain pelakak, pakai baju. Baju dia, baju hot dalam tu. Baju pagodai. Dah lah pakai baju pagodai, cari pula. Tengok cari, atas leh cari. Oh, zuhud. Weh. Piyah jaga kali bagi mayang tau. Ha, misal apa weh dok tunggu. Janggut pula cokai kali-kali. Dok dan dok sikap. Tak ada rambut. Orang panggil zuhur tu. Sekarang zuhur. Tak semestinya zuhur ni miskin. Az-zuhdu maknanya seorang yang tidak mengikat dunianya ngartinya. Ikat. Mana kalau dia ada harta pun. Orang minta sedekah dia pergi. Dia hidup dengan agama. Dia cari berasaskan tujuan agama. Nabi-Nabi alaihi wassalam. Dia kerja kau. Tapi kerana dia tak sedang nak kerja banyak. Kerana sibuk kerja dakwah. Dakwah banyak, dakwah banyak. Walau tarakamal. Ya, kalau dia tinggal harta pun. Harta dia akan menjadi sedekah pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan jadi milik mereka. Bukan menjadi milik kaum kerabat dan ahli keluarga mereka. Nahnu ma'asyiral anbiya la turas wala ma tarakna sadaqah. Kata Nabi. Nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, harta yang kami tinggal tidak boleh diwarisi. Ma tarakna sadaqah. Apa yang kami tinggal jadi sedekah belaka. Dah.
Hak Nabi Zakaria bimbang nak anak-anak juga supaya harta dia hak dia tinggal sikit-sikit ini boleh diwarisi oleh anak dia. Dak. Dak dia bimbang kenapa? Dia bimbang tahun keluarga dia tidak ada lagi orang yang soleh, orang yang baik, orang yang mewarisi ilmunya, orang yang mewarisi kenabiannya, orang yang mewarisi kerja dakwahnya, orang yang mewarisi dalam usaha-usaha melaksanakan perjuangan Islam ini, dan dia mengharapkan agar anaknya menjadi seorang pendakwah yang mengajar Bani Israel, yang memperjelaskan kepada Bani Israel tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Matlamat besar Nabi Zakaria minta anak ialah matlamat agama. No anak ni matlamat agama. Kita ni Allah Ta'ala bagi anak lah. Dada da'ya hitak. Tuhan beri. Dada berdoa. Boleh anak. Beratah kali. Tak? Tapi tujuan kita boleh anak benda apa? Kadang-kadang ada orang anak. Anak dia nak daftar pemilih. Payah tak cara. SPR kata 4.2 juta dia orang nak daftar. Tu dok tak tahu lah. Takut dia nak masuk orang, tak tahu. Oh, dia kata 4.2 juta dia orang nak daftar undi ni. Jadi dia pun masuk. Masuk daripada mana, kita tak tahu. Tak? Ui, kat menalang kau orang, mudah je. Bangla boleh undi dia. Kita tak tahu. Tapi kemungkinan juga ada orang yang nak cari anak dia. Dia tanya anak dia makan tak pergi. Minum tak pergi. Ngaji ke tak? Belajar kalau macam mana? Tetapi ada tak dia tanya anak? Mu daftar lagi. Sebab apa tanya bak daftar ni? Kerana inilah isu besar dalam membina sebuah masyarakat. Kerana ini suatu amanah bagaimana nak mengurus dan nak melantik pemimpin yang mentadbir sebuah negara kalau tidak ada tanggungjawab daripada umat Islam. Umat Islam malah cara ikut anda lah. Pia jadi meretoh pun. Asal kita boleh makan, boleh hino, dah. Boleh makan, boleh hino lagi. Gula naik omoy. Dah. Ni minyak pula. Nak ubah lagi. Ni semua ditentukan oleh kerajaan. Ditentukan oleh orang. Yang memerintah, yang mentarbih. Semua Nabi-Nabi ajar kita mikir. Ada anak ni, anak aku hak oleh pertama sekali. Mu kena ingat. Fikir bak agama. Hadafun diniyun. Matlamat agama paling besar sekali. Bukan matlamat dunia. Ramai orang bimbang anak dia tak boleh kerja. Betul bimbang, waktu bimbang juga. Tetapi ramai orang tak bimbang anak dia pandai ngaji ke tak? Anak dia belajar ke tak? Anak dia jual Islam ke tak? Anak dia semayang ke tak? Anak dia jaga aurat ke tak? Anak dia benar-benar memahami agama ataupun tidak? Ha, ni kadang-kadang orang tak cari. Dia bangga anak dia 5A. Tapi tak pastikan anak dia boleh baca Quran ke tak? Betul tak? Dia bangga anak dia pergi sekolah hukum. Pagi petang balik sekolah. Tapi dia tak mikir anak dia mari surat surat. Dia mari surat. Betul tak? Kita pergi surat dia pun. Ni. Kadang anak. Betul mana anak lama-lama? Betul tak? Ha. Kita pergi sejik, kita pergi surat, tengok hak tua. Pergi surat. Tak? Hak tua tu mungkin lah. Anak dia sosok lah ke. Hak umur 50 ada anak. Anak tu mana? Sekolah no. Jauh satu, 3 kelas. Jauh 2, 4 kelas. Jauh 5, 8 kelas. Tapi anak ke mana? Ha, tu kita. Tak? Sebab ramai orang yang nak mikir. Tak mikir. Maya anak mu, maya gim, maya apa. Tapi kalau anak lagi kolok. Anak lagi kolok. Kena pergi sekolah tu penting. Tak boleh penting. Tetapi semua orang ambil berat batu. Tak pergi sekolah, cikgu telefon. Mana anak muda hari, 2 hari kolok ni? Allah, cikgu. Tengok abang, cikgu.
Anak dia seorang dah kena. Boleh pulang. Nak asuk raya pula. Hai raya kena. Oh. Tak, dah imam. Tak usim. Ini matlamat tamu. Kebimbangan Nabi Zakaria alaihissalam mengajar kepada kita suatu benda yang penting, iaitu agama. Agama. Nabi Zakaria ni dalam usianya yang begitu tua, isterinya mandul, kebimbangannya tetap terasa. Siapa dia nak meneruskan kerja Islam ni? Kalau kita kau tua-tua, yalah aku tua-tua lah, berada lah tu. Ada orang budak-budak muda lah. Lagi-lagi orang tua lah ni pula cakap, kita serah ke budak-budak dah lah. Kita tua dah. Bagus dah serah tu. Tapi hak mu nak serah orang muda tu macam-macam mu kau tak. Takut dah macam mu. Dah sungguh macam mu. Ha, ni bimbang dia. Yang kedua, kemusykilan yang ada pada Nabi Zakaria alaihissalam. Apabila Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala mustajab doa dia. Allah Ta'ala mustajab. Dan Nabi Zakaria yakin. Orang yang beriman Allah Ta'ala aja. Kita yakin. Kita berdoa, kita kena yakin Allah Ta'ala mustajab doa kita. Kena yakin. Dan lagilah doa Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala akan mustajab doa dia. Bila Nabi Zakaria berdoa, Allah Ta'ala mustajab doa Nabi Zakaria. Allah Ta'ala suruh para malaikat beri tahu khabar gembira kepada Nabi Zakaria bahawa Allah Ta'ala akan bagi kepada dia seorang anak ketika dia semayang di mihrab. Dan dia duduk di mihrab, doa di mihrab, semayang di mihrab. Mari para malaikat, malaikat beritahu ke dia, hei Nabi Zakaria, Allah Ta'ala menjanjikan kepadamu seorang anak. Anakmu pula Allah Ta'ala buh dah nama. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu. Malaikat menyeru kepada Nabi Zakaria dalam keadaan dia berdiri, yusalli fil mihrab, semayang di mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi khabar gembira kepadamu wahai Zakaria dengan seorang anak, nama dia Yahya. Beri lalu nama. Nama beri lalu. Nak nambah yakin bahawa mu memang ada anak. Anak pun pulak nama dia Yahya. Orang hidup. Hidup. Bila Allah Ta'ala cerita macam tu, tiba-tiba Nabi Zakaria kata, Qala Rabbi anna yakunu li ghulam. Nabi Zakaria kata, wahai Tuhanku, anna kaifa, bagaimana yakunu li, boleh aku memiliki seorang anak, wa qad balagani al-kibar wa mura'ati akhir. Bagaimana aku boleh seorang anak sedangkan usia aku tua dah, isteri aku mandul. Ha, apa jadi pelik ke ni? Ha, ni muskil. Muskil kita, kenapa Nabi Zakaria alaihi salam bila Allah Ta'ala janji ke dia seorang anak, dia boleh anak tu Allah Ta'ala mustajab doa, dia berasa pelik lah. Apa aku boleh anak kau? Dah muda tadi, apa? Ha, kita lah. Dah muda tadi, mudah caya ke Tuhan ke? Kawan lah. Tak pelik lah. Pelik dari segi pembayangan kita. Dah doa tadi meminta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan. No, kamu mengadu ke Tuhan. Mu kata mu tua dah. Hubang penuh dah. Bini mu mandur. Mu minta juga dengan Tuhan supaya Allah Ta'ala beri anak. Tiba-tiba Allah Ta'ala mustajab doa mu. Mu boleh anak. Mu rasa pelik pula. Apa? Kamu dah percaya ke Tuhan. Ha, tu yang tahu. Yang kedua, kamu ni doa-doa main-main je. Tak percaya juga ke Tuhan. Tak yakin Tuhan. Tu muskil timbul. Tetapi para ulama jawab, tak kala Nabi Zakaria dengar daripada malaikat khabar gembira dengan kurniaan seorang anak namanya Yahya, dia rasa pelik. Dia rasa pelik sedangkan dia minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala bagi seorang pewaris anak
yang meneruskan perjuangannya. Nabi Zakaria sebut, qala rabbi, wahai Tuhanku, anna kaifa, bagaimana? Bagaimana aku boleh tanam? Dia berdoa, dia rasa pelik. Pelik Nabi Zakaria ni, dia tanya dengan Tuhan, adakah dia sebab rasa ragu? Ha, ni dia. Adakah persoalan yang timbul daripada Nabi Zakaria tu dia rasa pelik? Adakah lahir rasa pelik tu dengan sebab dia rasa ragu dengan Tuhan? Ataupun dia berasa tak sabar? Istimewa'ah. Dia rasa, macam mana ke ni? Ataupun dia ingkar dengan Tuhan? Dia napi. Tuhan mana lu? Macam mana aku boleh anak? Aku dua dah. Dia napi Tuhan. Adakah gitu? Tak. Nabi Zakaria bukan takjub tentang janji daripada Allah. Dia bukan janji, dia bukan takjub dengan sebab kabar gembira dia akan boleh anak. Dia percaya tu. Dia yakin kalau dia boleh anak ni. Hanya dia berasa peliknya macam mana dia boleh anak. Ha, dia nak tu. Macam mana dia boleh anak? Dia boleh anak tu melalui dia nikah tu orang lelaki lain, nikah dengan orang puan lain. Ha, aku dia berasa gitu. Dia yakin boleh anak ni. Tetapi dia berasa peliknya dia boleh anak kat mana? Ha. Sama ada dia boleh anak nikah dengan bini lain ataupun dia boleh anak jadi dia rubah daripada dia jadi tua ni jadi muda mula gagah. Ha. Bukan tak percaya boleh, percaya boleh anak ni. Tetapi dia rasa peliknya dia nak boleh anak ni mana? Tuhan nak wui ke dia jadi boleh anak ni macam mana? Bini dia ni jadi muda mula, hilang nyakit manduk. Dia ni pula rambut jadi tang mula, tulang jadi gagah, jadi orang muda mula. Ataupun dia nikah dengan orang puan lain boleh anak mula. Tuhan beri jodoh dia boleh bini lain ke mana? Ha, tu dia tak ajak tu. Bukan takjub tentang janji Allah. Bukan dia berasa syok ragu bahawa dia akan dapat anak. Dia percaya tu. Inilah dia semua Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Yakin kepada Allah. Bahkan soalan yang dia tanya daripada Allah. Anna yakunu li ghulam. Min aina li ghulam. Min aina yakunu li ghulam. Aku boleh anak. Daripada arah mana? Ha, bukan nak percaya oleh anak tu. Tapi anak tu buat kat aku boleh kat mana? Melalui cara mana nak haus? Adakah aku ni akan berubah? Tapi ataupun aku ni memang geni. Allah Ta'ala beri tiba-tiba gagah boleh anak juga. Ha, ni. Ni nak tahu waktu je. Maka Allah Ta'ala pun jawab lalu. Jawab Allah Ta'ala ni lah yang mengajar pada kita bahawa kita hidup dalam perjuangan Islam ni kita yakin. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Allah Ta'ala perteguhkan Nabi Zakaria. Allah Ta'ala kata demikianlah Allah Ta'ala akan buat benda hak dia nak. Dia boleh buat belaka. Kita orang duduk dalam kerja Islam ni kadang-kadang ada orang cakap kita nak menang wan ni ustaz. Ramai orang cakap kita. Ramai orang cakap tak boleh menang kita kalau kita tak kawan orang. Kita tak saing orang. Kalau tanding tiga juru boleh menang lah ustaz, tak boleh menang lah ustaz cakap soal. Allah. Gitu semua apa? Tak. Kebab kita tengok dah. Sejak daripada dulu lagi kita jadi kuat, kita jadi gagah bila kita saing orang. Tu orang kita tengok. Kita kena tengok Allah Ta'ala maha berkuasa lebih daripada segala-gala. Sebab Allah Ta'ala ajar kita ni asah dia. Asah dia. Nabi Zakaria alaihi salam tadi, dia mari mikir kok macam mana dia dapat anak dia. Dia mari mikir kok. Walaupun dia yakin Allah Ta'ala bagi anak. Tapi dia mikir kok. Anak mari kok mana. Tapi Allah Ta'ala tanam dalam kepala Nabi Zakaria. Dan Allah Ta'ala letak dalam diri kita belakang. Bila kita baca cerita Nabi Zakaria. Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah Ta'ala boleh buat apa yang dia nak.
Hidup kita ni kena ada asah. Bila kita ada asah, selagi mana kita duduk atas asas keyakinan, kebaikan yang diajar oleh Allah, Allah Ta'ala akan beri ikut dia. Agama. Learning gitu juga. Ada orang kata, bakpa kita tak boleh kawan orang. Orang ni bakpa kita tak boleh kawan. Orang ni bakpa kita tak boleh kawan. Kita kata bukan tak boleh nak kawan. Kita boleh kawan. Tapi kalau orang khianat nak kawan mana? Orang yang khianat dengan kita, kita nak kawan dengan dia. Macam mana boleh kawan dengan orang khianat? Yang kedua, orang yang lawan syariah Islam, tentang perjuangan Islam, cabar syariah Allah, macam mana kita nak kawan? Sebab hidup kita ni agama penting sekali. Tak? Kita berjuang-juang ni kan nak tegur agama, bukan nak menang je. Kalau nak menang je, baik tak payah juang, duduk lalu-lalu. Mungkinlah boleh JKK dah tu. Oh. Mungkinlah orang latih lalu kita JKK yang Jago Azmi ni. Orang ada bakat. Bukan setakat JKK ni, mungkinlah calung lalu limbak. Tapi rambut. Buat apa rambut? Buat urama. Kita ni nak letak urama depan. Bila letak agama barang depan, tiba-tiba dengan sebab kita pegang agama, julang agama, asah agama, tiba-tiba kita berasa payah nak menang. Jangan bimbang. Kerja atas dunia ni kerja Allah Ta'ala. Orang hok tua ngatuk, ubang rambut. Hai. Hok muda berderu tak boleh anak. Tak? Hok muda tokak Ali Baham. Siapa patah katil tu. Ada orang jual ubat tu, kopi tulis buat iklan pula kopi tu, katil patah beli lalu dia. Balik rumah tu tunjuk ke orang puang, orang puang kata lesalah lah ni pinggang aku patah lah, bukan katil je ni. Tak boleh anak juga, tak boleh anak juga. Sebab anak ni kuniaan Tuhan, dah tua tulang pun dah urak dah. Orak lagi lah. Rambut ubang lah. Bini mandu pun lah. Hei, dah Tuhan kata, aku akan beri kamu. Mu jangan bimbang. Kalau mu merasa pelik, tetap kerja mu. Tapi kalau kerja aku, tak pelik. Fala majala litta'ajubi fi fi'lillah. Tidak ada ruang untuk kamu merasa pelik dalam kerja Tuhan. Kerja Tuhan tak pelik. Tuhan boleh buat. Allah Akbar tuan-tuan. Kita tak jaga. Orang boleh berubah. Kita tak boleh nak jaga. Kita tak boleh nak jaga belakang. Orang yang kita kata baik, hebat, jual Islam. Musing. Musing. Kita mari Allah wan gini. Hebat ya jual saya. Dan musing. Nah, wan. Kan kerja mu atau kerja Tuhan. Tuhan tahu benda yang mu tak tahu. Kita nampak zahir je. Kita nampak orang pakai serbang, orang pakai piyah, orang pakai jubah, orang pakai cakap sedap, juang Islam. Jaga. Kita kata dia ni juang Islam. Kita nampak zahir. Allah Ta'ala nampak apa dalam hati perut dia. Allah Ta'ala nampak kenapa yang ada dalam hati perut dia. Tuhan nampak lah ke? No. Demikian juga orang jahat. Kita nampak orang tu jahat. Tengok kejahatan dia tu, kita kata, hak ni apa-apa neraka ni. Kita berasa. Tapi kita tak tahu hati perut dia mana dah. Kemungkinan malam-malam dia mari mikir kat aku ni jahat. Weh. Tak? Jahat sogo aku ni. Dalam hati perut dia tu ada benda molek sikit. Dia berasa dia jahat. Dia berasa sokmo dia jahat. Kalau aku jadi molek ni, tapi nak buat warna, payuh nak jadi molek, payuh nak jadi molek. Allah Ta'ala ubah dia jadi molek setabuk. Sebab kita tak nampak barang hati perut dia. Betul tak? Ni Allah Ta'ala. Sebab tu, barang menang, barang kalah ni kerja Tuhan. Kerja kita ialah agama. Nak laksana agama. Maka Allah Ta'ala ajar Nabi Zakaria AS, innaman nazaru ilayha min zawiyatin iradat, min iradatillah. Mu kena tengok benda yang berlaku ni pada satu sudut. Sudut apa? Kehendak Allah.
kuasa Allah. Fala amru amrullah. Urusan nak jadi anak ni kerja Tuhan. Wal fi'lu fi'luh. Perbuatan hok nak jadi boleh anak ni kerja Tuhan. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku shaqiyya wa lam taku shay'a. Oleh kerana itulah Nabi Zakaria teruk jawab lalu berasa lalu sudah dalam diri dia qala kadzalika, demikianlah Tuhan. Qala rabbuka, berkata Tuhan, huwa alayya hayyinum, ke atas kerja Tuhan ringan mudah. Senang eh? Senang ya Tuhan nak uji. Memanglah payuh bagi kita, kita berasa payuh weh. Riuh kali orang. Warna ni mari tanya dulu. Boleh tak eh pindah akta 355 ni? Ada tak eh dalam atur cara dewan kali ni ni? Tak? Orang jawab ada. Dah ada orang sokong tak eh? Kita kalau kita mikir orang sokong ke tak, tak boleh tidur kita. Tak boleh tidur kita. Sebab kita mikir orang dah pala otak orang. Tak? Kita mikir orang dalam pala otak orang. Kita nak mikir dalam pala otak kita pun dah habis nak mikir. Lepas kita nak fikir pula. Hei ustaz, kalau tok guru betang akta pindaan akta 355 orang sokong ke tak? Hei tak boleh. Kalau memikir tak boleh nak tidur. Mikir bagus. Tapi makna kalau memikir, nama nak jumpa. Tapi memikir balik itu ha. Minta, ya Allah ya Tuhan, aku bukalah hati orang. Orang yang nak sokong, orang yang tak berasa nak sokong, suruh dia sokong. Allah Ta'ala tanam. Itu kerja Tuhan. Kerja kita, kita cakap dah. Kerja kita, jelas dah. Kerja kita, nak dah. Kerja Tok Guru, ini nak betang dah. Kalau lah Tok Guru ni mikir macam kita kok. Eh, kalau aku betang ni, kalau orang nak sokong, mana pula malu. Apa nak malu? Tak, tak malu. Orang nak sokong, nak macam mana? Kerja Tuhan. Tuhan letak dalam diri manusia hidayah. Kena tipu pula kalau orang pakat dah sokong. Tipu tak tipu. 13 kali yang kena tipu. Oh. Setiap lah hari raya kena tipu hukmah kita ni. Nak kena tipu pula ni. Ni nak kena tipu pula. Anu limbak bahan lah kelugur lagi kita kena. Hak pak kuat pula. Jadi kedok tak tahu. Tapi nampak dah macam nak tipu. Dah? Kalau tahu 13 kali tipu, apa kita masuk ke pilihan raya? 13 kali dah kena tipu eh. Dah akak dah cakap dah. Menang kali ni oh, menang kali ni oh. Pau, kalah kau. Wasa gagah dah, gagah dah. Tak gagah juga, apa-apa. Mesti ada kena tipu. Mesti ada tepat dia. Tapi kita teruskan perjuangan. Sebab kita tak tahu kita lemah. Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya. Dan mudah bagi Allah kalau Allah Ta'ala beri. Yang meneruskan perjuangan Nabi Zakaria alaihi salam dalam keadaan usianya tua dapat anak juga. Kita demikian juga mudah bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak memenangkan Islam dan perjuangan Islam. InsyaAllah kita akan sambung semula kuliah kita pada tiga kemuskilan yang akan datang insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nak minta tolong sekali. Rumah orang terbakar apa? 2-3 hari lepas. 2 hari lepas. Kedah bulu. Rumah dia sewa. Tak? Dia sewa rumah orang. Dia susah dah. Sewa rumah orang pula. Jadi rumah orang tu bakar angin. Dah dia tak boleh duduk lah. Dia pergi duduk rumah mak ayah dia sementara. Dah rumah mak ayah dia tahu diri lah. Ada anak lagi semua. Mutu habis bakar angin. Dia pakak tolong belakang. Ha. Pakak tolong. Bitih yang ada tu tinggal belakang. Nak balik lah. Cari mula lah. Tak ada bitih pun. Ha, tolong orang insyaAllah. Hari ni orang susah. Akan datang kita tak tahu lagi. Kita susah. Akhirat lagi kita bimbang. Kita susah. Ha, tak? Dengan harapan kita tolong orang susah atas dunia ni. Allah Ta'ala tolong kita susah di akhirat. InsyaAllah. Wallah Ta'ala.